Rasanya gimana, Kak? Enak. Enak ya, Kak. Ini pertama kali, Kak, ke bakso jor-joran? Tinggal di mana, Kak? Di sini, Tanjung Mulia. Sekitar sini, ya? Baksonya tadi pilih bakso apa, Kak? Bakso apa, ya? Tahu, ya? Harganya terjangkau, Kak? Rasa juga enak ya. Mau kesini lagi nggak, Kak? Mau? Rencananya? Mau ya. Sama keluarga ya, Kak? Iya, sama keluarga. Tapi rencana, tapi mau ngajak temanku, tetangga udah kerja. Iya, Kak. Halo sahabat Tribun Medan, nama saya Suharna. Di sini sebagai manajer operator bakso jor-joran cabang Medan. Halo sahabat ibu semuanya, kami hadirkan bakso jor-joran di kawasan dengan fasilitas baik listrik, musola, dan dengan varian bakso yang kami sediakan, di antaranya yang sebagai unggulan bakso jor-joran, bakso lapa, bakso iga-iga, bakso selimut tetangga. Inilah yang banyak dicari nih, bakso selimut tetangga. Tapi jangan sampai menikmati selimut tetangga yang itulah, cuma baksonya aja kita menikmatinya. Kami hadirkan di sini tujuannya biar bakso jor-joran Medan ini bisa warga Medan merasakan nikmatnya bakso jor-joran dengan sistem prasmanan. Dengan tagline kami, ambil semaunya, makan sepuasnya. Mudah-mudahan dengan itu, kita bisa memuaskan, sekali lagi, bisa memuaskan pecinta-pecinta bakso di Medan. Mari sahabat Tribun, kita ramekan, kita kunjungi outlet kita yang ada di kawasan ini. Alhamdulillah, ini outlet yang ketiga. Yang pertama, outlet kita di SM Raja. Yang kedua, outlet kita di Jalan Wahid Hasyim, tepatnya depan kantor sahabat Tribun. Yang ketiga, di kawasan ini. Mari kita semua meramaikan bahkan sistem yang kita adakan di sini, yaitu sirkah. Dengan 1 juta, sahabat-sahabat Tribun bisa ikut usaha, bisa punya usaha, yaitu usaha bakso jor-joran. Dengan adanya cerita ini, yang kaya, bukan yang kaya aja yang bisa berusaha. Yang kita sekitar, yang miskin, kita ingin berubah, punya usaha. Dengan 1 juta, kita bisa berubah, kita punya usaha. Insya Allah, kita bisa membangkitkan perekonomian umat. Salam sahabat Tribun semuanya.